Halo semuanya, hari ini Taka dapat kiriman Ting Ting Legend yang mungkin pernah kamu makan pada zaman dahulu kala. Kenapa pada zaman dahulu kala? Karena produk ini sudah ada sejak tahun 1935. Gila, tua banget kan? Saat itu pun Taka belum lahir. Kayak apa sih produknya? Kayak gini nih. Kamu pasti pernah makan. Pasti pernah makan kan? Taka juga dulu pernah makan nih kayaknya. Dan bentuknya itu seperti ini. Ya, yeah, seperti ini. Mungkin kamu pernah ingat sebelumnya. Dan ada juga yang bentuknya kayak gini. Jadi ada dua bentuk ya. Seperti ini dan seperti ini. Dan rasanya itu gak terlalu lebay guys. Aku pernah banget ngerasain ini karena pada saat itu aku doyan banget ngambil ting-ting ini guys. Nah, kita lihat dalamnya seperti apa. Seperti ini. Ya. Meskipun bungkusnya beda, tapi ternyata tuh dalamnya sama seperti ini juga. Rasanya kenyal-kenyal. Gak lebay guys rasanya. Karena biasanya kan kalau yang namanya jahe itu pasti udah terbesit itu pedes gitu ya. Tapi ternyata itu enak banget, kenyal-kenyal. Dan dengan kamu mengonsumsi ini, imun tubuh kamu tuh bisa meningkat guys. Memang juga jahe kan, jamu, pas banget dimakan pada saat pandemi seperti sekarang. Jadi, dengan makan ini kamu juga bisa menjaga daya tahan tubuh kamu. Tunggu apa lagi? Cobain dong. Ting Ting Cina yang sudah ada sejak tahun 1935.